Oke guys, sekarang saya sedang berada di cagar alam Pangandaran. Oke, kali ini saya akan sedikit mereview apa aja yang ada di cagar alam Pangandaran. Pada tahun 1922, taman wisata ini merupakan tanah pertanian yang dibeli oleh orang berkebangsaan Belanda yang kemudian diresmikan menjadi Wereldreservaat. Karena banyaknya jumlah flora dan fauna di dalamnya, pada tahun 1961, daerah ini dijadikan sebagai cagar alam karena ada potensi yang bisa dijadikan sebagai pendukung pariwisata alam di Pangandaran. Maka pada tahun 1978, cagar alam tersebut dijadikan sebagai taman wisata yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Halo guys, kali ini kita lagi kita lagi ada di ini ada Tessa, cagar alam Pangandaran bersama Tessa. Tadi rusanya tiba-tiba berdiri, gue kaget. Ngeliatin gue lagi sekarang. Nih guys, dia ngeliatin gue guys. Buram ya. Ngeliatin gue tadi guys, kaget gue langsung berdiri aja. Ini teman-temannya. Cagar alam Pangandaran terletak di Semenanjung dan menjadi batas pantai timur Pangandaran dan pantai barat Pangandaran. Di lokasi tersebut, yang berupa taman nasional, terdapat berbagai macam flora dan fauna yang hidup bebas, mandiri, dan dilindungi. Seperti monyet, lutung, landak, kijang, kelelawar, dan lain-lain. Selain flora dan fauna, di cagar alam Pangandaran ini terdapat banyak sekali gua alami maupun buatan dan juga berbagai situs yang sangat bersejarah. Guys, sekarang kita lagi berada di Gua Lanang yang dulunya dari Kerajaan Pananjung. Oke, ini jalan setapak untuk naik ke atas guys bersama Ibunda Tessa. Oh, nanjaknya jauh ya. Apa-apa, lanjut terus. Hey guys, kita udah sampai di Gua Lanang. Ini gua ya, Lanang artinya laki-laki guys. Kok gue jalannya mundur ya? Ya mundur juga deh. Iya. Yes. Ih, kok gini sih? Ih, keren nggak? Itu kotor layar gue. Bukan kotor, ini efek. Kan emang kotor lu lihat aja. Ya efek sinar matahari. Efek layar. Guys, menurut guys apa nih? Efek sinar matahari apa? Efek layar sinar matahari dan lensanya kotor. Ini ngeri ya. Itu ada setan. Viewers kita naik. Kita terangin guys. Tertangkap optik-optik apa gitu guys. Itu baunya nyala ya Tess ya? Itu nyala-nyala apa sih tuh? Gelap sih. Dalamnya kayak nyala gitu. Oh, cahaya kali? Cahaya dari mana? Kan itu ujung. Ya masuk yuk.
aku gak boleh masuk. Gak ada sih. Udah guys ya, gue merinding guys. Kita balik aja guys, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Oke guys, jadi kita sekarang di gua apa tadi namanya? Ntar kita di caption guys. Lupa nama gua apa. Bentuknya gini guys. Tapi guanya wangi ya? Baunya wangi. Iya, ada aroma-aroma manis kan. Misi anybody home? Ya guys, jadi guanya sepi guys. Ya emang sepi sih, kalau rame mah gua mall. Oke guys, sekarang udah sampai di apa? Oh ya, Gua Rengganis. Ini tempat istrinya Raja Bus Dewi Rengganis mandi di sini. Ya. Padahal letaknya dekat banget sama pesisir pantai. Iya, tapi ini air tawar, dan konon katanya kalau kita cuci muka di sini bisa awet muda. Lagi ada bunganya. Bunga apa ya? Apa sih? Oke, langsung aja kita testing. Testing. Tes. Iya, masih pakai bayang. Iya, lu belum mandi, seger. Gimana Jo? Gue udah agak ih, kayak aura lo langsung aura mencar. Anjay. Enak banget Jo. Lo berendam aja sekalian Tes. Baunya sih gitu. Oke, jadi ini walaupun kelihatannya kayak Agak keruh tapi sebenarnya. Tapi ini bening banget. Bening, loh. Aslinya bening. Sini Jo, di sini Jo. Mana? Tuh, bening banget. Nggak kelihatan, Des. Ya, anggapnya bening lah. Ya, guys. Jojo lagi persiapan untuk Jo kan mau cuci muka doang, Jo. Lu kenapa buka semuanya sih? Ntar kena headset, Bu. Oh, iya. Headset ori, mau beli di Tokopedia. Ya, guys. Saya mau cuci muka, guys. Udah 2 minggu nggak cuci muka. Debu-debu dari Bekasi. Apa sih, Cok? Tadi bunyi apa tuh? Nggak denger? Bunyi apa? Itu bunyi apa sih? Lu kayak bunyi binatang. Sss, gitu. Lu ya? Enggak, tadi bukan gue. Enggak, gue nggak denger. Udah sih, cuci muka aja. Wah, langsung Jojo. Jojo, seger banget ya. Enak banget. Wow. Ya Allah, semoga awet muda ya Allah. Semoga banyak cewek-cewek naksir ya Allah. Makanya lu rajin wudu. Ya, jangan. Nah, kok jangan? Air wudu itu baik loh. Alhamdulillah. Ya syukurillah. Jo. Kocok si monyet lagi nyari kutu. Kutu ada di tangannya. Di mana-mana kutu, di pala, di tangan. Lagi pacaran ini ya. Guys, ini menurut guys lagi pacaran apa lagi nyari kutu, guys? Komen di bawah ya, guys.
Udah sayang, sini gantian ya, Yang. Ih, pantat, pantat. Ih, nungging dia. Ilah. Ya, ilah, nyari kutu di. Ya, ilah, ini mah. Konten 18 tahun ke atas ini. Pelakor datang, lu ngapain lu. Ini, ya. Ini baru mau gue cek pantat lu. Kabur dia. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Yeay!